Salam sejahtera saya ucapkan. Saya Roslan Buja dari Jabatan Perdagangan Politeknik Kuching Sarawak. Ini membentangkan tajuk kajian aktiviti pelaksanaan PIMPAS, persepsi pelajar terhadap cabaran sebenar usahawan. Pengenalan. Usahawan ialah individu atau kumpulan individu yang menubuhkan atau menerajui perniagaan sendiri serta mengembangkannya dari masa ke semasa demi kemakmuran masyarakat dan negara. Dalam dunia yang kompetitif ini, ramai yang ingin mencuburkan diri dalam bidang keusahawanan untuk menambah pendapatan. Keusahawanan boleh memberikan kebebasan, kekayaan dan keupayaan untuk membina gaya hidup yang lebih baik. Namun, terdapat juga banyak cabaran keusahawanan yang boleh menghalang seseorang daripada mencapai maklumat tersebut, malah menjadikan keusahawanan lebih sukar daripada kehidupan sebelumnya. GD 5 tahun 2020. Menurut Fong tahun 2019, semua usahawan terutamanya usahawan baru yang belum berpengalaman dalam bidang perniagaan akan mempunyai kecenderungan untuk menghadapi pelbagai cabaran dalam menjalankan perniagaan mereka untuk berjaya dalam bidang ini. Menurut Kamus Dewan edisi 4, mendefinisikan cabaran adalah sebagai unsur atau faktor yang menguji kemampuan dan ketabahan seseorang, organisasi dan sebagainya. Menurut Idris 2003 juga mendefinisikan cabaran sebagai sesuatu yang menguji kekuatan, kemahiran dan kemampuan seseorang dalam sesuatu aktiviti. Isu kajian. Dengan pertambahan graduan setiap tahun, permintaan untuk pekerjaan semakin meningkat. Malangnya, peluang pekerjaan yang tidak mencukupi permintaan menyebabkan ramai yang menganggur. Senario ini menjadi pembuka mata kepada semua orang, terutamanya bagi seseorang pelajar. Di samping itu, kemerosotan ekonomi yang mendadak menyebabkan ramai yang kehilangan pekerjaan. Ini mewujudkan ruang kepada orang ramai untuk mencuburkan diri dalam bidang keusahawanan. Namun begitu, terdapat banyak cabaran yang dirasakan untuk menjadi usahawan, untuk menjadi keusahawanan dari pelbagai perspektif. Justru itu, kajian ini dijalankan untuk menilai pandangan pelajar Politeknik Kuching Sarawak terhadap cabaran yang dihadapi oleh seorang usahawan. Persoalan kajian mengenal pasti persepsi pelajar Politeknik Kuching Sarawak terhadap cabaran yang dihadapi oleh seorang usahawan. Objektif kajian, kajian ini dijalankan untuk menilai persepsi pelajar Politeknik Kuching Sarawak terhadap cabaran yang akan dihadapi oleh seorang usahawan. Metodologi kajian. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif berbentuk tinjauan. Sampel kajian adalah seramai 108 pelajar Politeknik Kuching Sarawak. Data diperoleh melalui soal selidik yang diedar secara rawak kepada pelajar dalam talian. Untuk mencapai objektif kajian, analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Ini adalah jadual 1, item kajian. Item kajian ini digunakan adalah diadaptasi dari kajian lepas Idris 2003, Isak 2012. Ini juga jadual 2 pula adalah penentuan tahap berdasarkan skor min, lemah, rendah, sederhana dan tinggi. Hasil kajian. Latar belakang responden. Ini jadual 3 latar belakang responden. Majoriti adalah perempuan. Tahun pengajian yang majoriti adalah tahun 2 iaitu 66.7%. Sumber kewangan pelajar yang majoriti adalah ibu bapa 7.31%. Himpunan maka akhir, purata akhir adalah adalah 3.68 hingga 4.0, iaitu 4.9%. Pelajar 1 adalah tahap kekerapan pelajar berfikir untuk menjadi usahawan pada masa hadapan. Bilangan peratus yang sangat kerap berfikir untuk menjadi usahawan pada masa akan datang hanyalah sebanyak 5.6%. Manakala yang kerap berfikir untuk menjadi usahawan adalah sebanyak 6.7% saja. Majoriti responden adalah jarang berfikir untuk menjadi usahawan pada masa hadapan iaitu 4.35%.
Keadaan ini dilihat seperti masih ramai yang kurang berminat untuk menjadi usahawan yang kemungkinan disebabkan oleh cabaran yang perlu dihadapi oleh seorang usahawan. Ini adalah analisis item berdasarkan kepada ringkasan hasil analisis yang ditunjukkan. Dalam jadual 4, item yang mempunyai skor tertinggi adalah item C9. Skor min dia adalah 3.61, iaitu cabaran ketidakstabilan ekonomi dan kekurangan pendapatan. Keadaan ini berlaku adalah kemungkinan disebabkan pelajar merasa bahawa pendapatan sebagai seorang usahawan adalah tidak tetap berbanding dengan kerja makan gaji. Untuk yang item yang kedua tertinggi adalah item C8. Skor min dia adalah 3.315, iaitu pilihan pelanggan yang semakin luas. Pada bahagian ini, pelajar mungkin merasa bahawa cabaran untuk mendapatkan pelanggan tetap atau yang setia adalah sukar kerana produk yang sedia di pasaran adalah terlalu banyak. Untuk manakala item yang ketiga tertinggi adalah item C12. Skor min dia adalah 3.306, iaitu cabaran pengurusan masa berbanding dengan makan gaji. Semua maklum bahawa masa usahawan bukan seperti mereka yang bekerja di pejabat, tetapi mereka perlukan lebih komitmen dari segi masa berbanding dengan makan gaji. Kesimpulan, objektif utama kajian ini dijalankan untuk menilai pandangan pelajar tentang cabaran usahawan terhadap dunia keusahawanan. Skor min yang tertinggi adalah C9, C8 dan C12 menunjukkan bahawa pelajar mempunyai tanggapan bahawa dunia keusahawanan adalah mencabar. Mereka juga mempunyai tanggapan terhadap bekerja dengan majikan atau kerjaya makan gaji disebabkan oleh adanya pendapatan tetap yang diterima setiap bulan berbanding dengan pendapatan usahawan yang tidak tetap. Menurut Taylor dan Tombak 2013, memilih untuk bekerja demi mengelak risiko pendapatan yang terputus. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh majoriti pelajar jarang mengikuti program keusahawanan apabila pembelajaran dan pengajaran atas talian disebabkan COVID-19. Namun begitu, hasil pendapatan yang diperolehi juga menunjukkan kekerapan pelajar berfikir untuk menjadi usahawan pada masa hadapan, iaitu sentiasa 31.5%, kerap 16.7% dan sangat kerap 5.6%. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa pelajar masih ramai yang berminat untuk menceburi diri dalam bidang keusahawanan berbanding dengan makan gaji. Hendak menjadi usahawan bukan mudah dan perlu berdepan pelbagai cabaran. Usahawan yang berjaya perlu mempunyai ciri-ciri inisiatif diri, kecekalan, mencari maklumat dan perancangan yang sistematik seperti yang dijelaskan oleh McClellan tahun 1985. Penglibatan pelajar dalam bidang keusahawanan semasa dalam pengajian adalah sangat penting bagi melahirkan usahawan yang berjaya dan meningkatkan kemajuan ekonomi pada masa akan datang. Justru itu, Politeknik Kuching Sarawak khususnya unit keusahawanan harus merancang dan memperbanyakkan aktiviti keusahawanan pada masa akan datang bagi memberi sokongan dan dorongan kepada pelajar supaya mereka mempunyai keberanian untuk menceburi bidang keusahawanan. Sekian, terima kasih.